Aku lihat ada gambar Funko Baby Groot. Ini store-nya namanya Critical Hit. There's also Minotaur, which is around the corner. In here, here. Yeah. So that one's literally around the corner. I'll have a big purple sign. Okay, karena kita direkomendasiin ke tiga toko ini. Ini miniature. Nah, ini miniature. Oh, aku mau ke Taipo sih. Taipo di mana? Ini kita turun dulu sini. Miniature. Oke. Okay. Oh iya, beli banget. Cewek nggak ada apa-apanya. Tapi ini bocah lu gimana turunnya? Ini stroller gimana ya turunnya? Sungguh tidak bersahabat ini. Ini lah angkut lah. Bentar ya angkut dulu. Di sini banyak jual komik ya guys. Komik masih laku banget di sini. Ada Hot Toys statue. Sayang ada Drax ya. Drax gue belum punya nih. 369. My god. Mahal. Baby Groot. Oh, legend. Oh iya iya iya, kamu pingin Ant-Man kan? Yeah. Kan The Wasp-nya udah ada Ant-Man. Yang buff cool obsidian. Oh. Yeah. Oh, dua. Version. Oh. Yeah. Not the movie version. Nah, no, not yet. Thank you. Adanya comic version. Kita mau cari yang movie version enggak ada. Kamu nyarinya yang movie version ya, bukan yang comic. Celengan. Biar rajin menabung buat beli mainan ya. Oh boy. Laper nih aku. Cari pecel lele. Nah, Marvel Legends-nya selain itu adanya yang ini. Shatterstar. Nova. Harganya 49, cuma $95. Lebih mahal ya? Iya sama aja. Hah? Yang aku mau beli ini boleh nggak? Tapi kamu sama dia sereman kamu loh sebenarnya. Gua nggak dapet, bini gua yang beli.
Dia beli Tigger, The Pooh, and Eeyore. Sini dapatnya Funko untuk Bini ya. Yuk, sekarang naikin stroller lagi. Naikin stroller pakai tangga, ampun mak. Ini kan miniatur. Itu besok lagi deh. Berarti ke Zing sama EB Games. Iya, kan? Jangan dong. Ke Taipo dulu kan udah di. Ini kita lagi mau ke DFO Softbox. Nah, di DFO itu kayak warehouse lah ya, mall juga. Ya siapa tahu ada Marvel Legends di situ ya. Tapi ini dingin banget guys. Tapi kalau apa ini timnya mantep banget. Kayak pernah naik sepeda juga. Yang pertama kali yang kita samperin adalah restroom. Saya ini ada Adidas. Toilet karena kita ada kebelet. Iya, ada sana pipis duluan. Aduh. Per. Cari Marvel Legend. Cari ini satu dulu tuh. Aja. We try ya. Yeah. Eh, saya ini aduh, English. Yeah. We try ya. Yeah. It's okay. Aku punya uang. Mereka yang penting kan kita ada uang, kita belanja. Sorry ya lama ya. Oh, sorry, kan beli sepatu buat Eva. Buat papi mana? Buat papi Marvel Legend. Ya ya, yuk 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 yuk, sini sini mami gendong yuk. Kita udah keluar dari DFO karena dia tutup jam 6 ya. Sedih. Sekarang jam 7 kurang. Tadi kita habis makan malam dan sekarang kita mau coba ke City lah ya. Siapa tahu ada Marvel Legend ya. Ya ini di depan gua ada KPMG guys, kantor akuntan publik Big Four. Siapa yang kerja di KPMG pasti lembur terus ya. Melbourne ini quiet banget guys, tenang banget. Ntar kita pensiun tinggal sini ya. Yes. Jadi gembe. Oh iya. Hai, kita lagi ada di Eureka Skywalk. Skydeck ya. Wes bersama Omes dan Evan. Ada Evan juga. Jadi bukannya berburu mainan, gua sekarang terperangkap di Eureka Tower ya, Skydeck. Tapi enggak jelek juga sih, keren. Jadi ini gedung lu dibawa pakai lift naik dari bawah sampai ke lantai 88 itu cuman 30 second lah naiknya. Terus ya udah lu bisa ngeliat pemandangan kota Melbourne. Ini sebenarnya dia buka dari pagi, dari siang. Cuman gue lebih pilih malam sih, karena gue suka ngeliat lampu lah. Kalau kita lihat lampu rem semua, ya. Sama kayak Jakarta macet ya. Iya juga ya. Pagi ini kita mau ke EB Games yang ada Zing untuk berburu mainan lagi setelah semalam cuman ke miniatur ya. Ya ini guys, EB Games. Letaknya ada di ini jalan apa ya? Swanstone. Oh ya, Swanstone Street. Oke, okay. Ini gedungnya EB Games. Yuk, kita masuk. Masuk ya. Lucu nih. Bisa. Ya. Oh, ini karakter-karakter game semua ya. Nah, dan di bawah ke underground ini ada Zing Pop Culture.
aku ada tas Captain America. Keren loh. Ada Marvel Legend guys, tapi sedikit ya. Hey guys, ini ada store namanya Comic Atas. Gua belum nyerah mencari Marvel Legend, gua coba naik dulu ya. Set guys, gak bisa satuan. Thank you. Karena dia nggak bisa jual satuan, dia langsung gue borong seharga 240 dolar. Oke, kayak yang gue udah bilang waktu di review Marvel Legend The Wasp, gue mau ngumpulin buff-nya Cool Obsidian dan ternyata di sini ada guys. Jadi gue borong Black Widow, ini torsonya, terus Thor, ini ada tangannya, Malekith, tangan juga, The Wasp gue udah punya jadi double. Lalu ini Scott Lang, ini kakinya, dan terakhir Marvel's Black Knight. Gue udah gak sabar untuk mainin, posein, foto, dan tentunya gue review nanti ya. Comic kertas guys, nice place. Oke, sekarang gue udah tenang. Kita mau kemana? Evan mau Evan? Evan? Mama, maaf apa sayang? Mama, maaf apa sayang?